بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على المؤمنين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه والتابعين. إلى
فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ إذا أقبل تداينتم كمو برهتان بيتان داينا يداينو ساتو يمرهتان ساتو يمرهتان betul? Kamu ada bertransaksi dengan utang piutang. Ada yang utang, ada yang meminjam. Bidainin dengan apapun bentuk utang, ada yang kecil maupun besar. Ila ajalin sampai kepada tempo. Ajal tentu pada tempo atau limit musamma yang sudah ditentukan. Sebulan, setahun, seminggu, misalnya. Apa yang Allah suruh? Faktubu. Fa maka uktub. Tuliskan. Karena kita ramai orang beriman, uktubu. Tuliskan utang itu. Allah suruh kita apabila berhutang-hutang, dicatat. Waliyaktub. Lam di sini, lam amar. Perintah kepada orang yang lain dan hendaklah menulis katibun seorang juru tut bainakum antara kamu antara yang berhutang dengan yang berhutang ada yang penulisnya siapa katibun seorang yang penulis seorang yang menulis bil adl menulis pun adalah dengan adil dia tidak menyebelah di sebelah sini sebelah sini dengan adil adil ini adalah asas dalam agama kita tuan-tuan dalam muamalah adalah adil wala ya'ta la di sini larangan nahia janganlah ya'ba enggan jangan enggan katibun orang yang menulis itu atau si penulis itu ayyaktuba bahwa dia menuliskan kama kata kama sebagaimana allamallah allama telah mengajarkan hu dia oleh Allah sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya ilmu pengetahuan janganlah dia hanya tuan-tuan kedekut untuk memberikan sumbangan untuk orang yang menulis apa untuk orang yang utang-utang dia tahu menulis ada orang meminta tolong dia tolong tuliskan perjanjian antara saya yang berhutang dengan orang yang berhutang kalau dia seorang yang pandai menulis jangan kedekut kerana ilmu yang Allah berikan kepada dia adalah Allah yang mengajar. Kemudian falyaktub maka hendaklah yang menulis itu falyaktub hendaklah yang menulis maknanya tuan-tuan sama ada dia menulis yang berhutang ni menulis walyumli dan hendaklah tuan-tuan mengimlakkan mendiktasyon memberitahu nah, tolong tuliskan aku nama si fulan beralamat sekian nombor IC sekian berhutang kepada si fulan nah, dengan jumlah sekian dengan berjanji aku akan membayar sebulan daripada tadi jadi itu namanya tuan-tuan imlah maknanya yang apa maksud kita mendikte kan mentalkin membacakan bolehlah tuan-tuan makna membacakan alladhi alaihi alhaq dalam tuan wal yumli lilladhi hendaklah mengimlakkan alladhi orang yang alaihi ke atasnya alhaq hak maknanya tuan-tuan yang berhutang menulis bukan yang berhutang yang berhutang
كان يدعي انه يسجد وليتق الله. قلت له لا ده عندي ما زين سلام يا مرحوم تعمل نوليس. Kalau dia tak menulis, dia menyuruh orang menulis dan dia tuan-tuan yang membacakan ikrar itu tersebut. Waliyattaqillah lam juga lam amar dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah Rabbahu Tuhan. Takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam menuliskan hutang piutang ini, jangan merugikan tuan-tuan. Wala yabkhas dan janganlah ya bekas dia mengurangi, merugikan. Bahas saya bekas merugikan atau mengurangi minhu daripada syai'a sedikit pun hak orang yang berhutang. Jangan tuan-tuan, aku berhutang 1000 ringgit padahal dia berhutang 10,000 atau dia tulis kosong tu dibuang satu, bisa kan? Jangan kurangi. فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقَّ maka seandainya كَانَ الَّذِي adalah orang yang عَلَيْهِ الْحَقَّ ke atasnya hak, maknanya orang yang berhutang سَفِيهًا. Safi tuan-tuan asal maknanya bodoh, jamaknya dulu kita sufaha, tapi di sini maknanya apa bahasa kita? Kalau orang yang sudah diisytiharkan oleh kerajaan bankrap, dia sudah muflis. Kalau di dalam bahasa agama kita ni, orang ni orang mahjur, safi ni ada berapa sebab. Sebabnya bukan saja dia tak mau bayar hutang, sebabnya juga tuan-tuan orang terlalu boros, dia tidak dapat menggunakan hak dia dengan baik. Contoh dengan tuan-tuan minum arak ke, apa nama dia, pecandu dadah ke, dan terlalu penjudi. Sekali main berjudi 10 juta, 1 juta, duit dia sendiri pun mesti dipegang, dia tak boleh bagi. Itu namanya orang safi. Apa bahasa kita, bahasa undang-undang itu saya tak tahu. Safi itu asal maknanya bodoh. Tapi tuan-tuan maksudnya sini orang yang mahjurun alaihi, yang harta dia disekat, dia tak boleh gunakan sewenang-wenang dia. Disebabkan tindak tanduknya yang maknanya mengikut syarak, dia tak boleh memegang harta benda dengan bebas. Saya tak tahu, tak ada mungkin di dalam undang-undang kapitalis, tapi ada cara dia lain, cara Islam macam tu. Orang pembazir nama dia safi. Jadi seandainya orang yang berhutang itu safi, iaitu sama ada dia bodoh atau sama ada orang pembazir, tuan-tuan cerita berterima dia. Lemah itu dhaif. Au dhaifan, atau dia seorang yang lemah. Maknanya kanak-kanak ke yang dia berhutang, mana atas nama dia. Tuan-tuan, atau maknanya boleh jadi ada kekurangan-kekurangan bagi dia, atau dia lemah. Au la yastati, atau dia tidak mampu. Ayyumillah, untuk membacakan atau untuk nak menyebutkan ikrar dia tersebut. Ayyumillah huwa, bahwa dia sendiri tak dapat nak membacakan. Falyumlil, maka hendaklah membacakan ikrar hutangnya itu waliyu, wali penanggungjawab dia. Penanggungjawab yang tadi tuan-tuan, siapa orang yang berhutang dia? Ada wali dia tak? Ada. Ada penanggungjawab dia yang akan membacakannya. Bil'adl, dengan adil. Okey, sekali lagi Allah menyebut daripada pangkal tadi, Allah mengajar bila kamu berhutang piutang, maka Allah menyuruh tuliskanlah jumlah hutang dan tempoh masa. Kemudian mestilah orang yang menulis tersebut bila diminta untuk dia menulis, jangan dia merasa enggan, sebab ilmu yang Allah berikan kepada dia adalah daripada Allah. Kalau ada juru tulis, maka yang mendikte, yang membacakan ikrar hutang tu yang berhutang. Saya nama si fulan, pihak satu, telah berhutang kepada si fulan, pihak kedua, dengan nilai sekian. Dan tu sebutlah ringgit dia. Saya berjanji hutang ini saya akan bayar pada jangka masa 3 bulan dari mana. Nah tuan-tuan, itu yang Allah suruh kita tuan-tuan. Yang menulis pun dengan adil, yang membacakan ini juga jangan merugikan pihak yang menghutang.
ولا يرخص منه شيئا. Seandainya yang berhutang itu orang yang tak mampu untuk membaca, atau dia lemah, atau dia sendiri tuan-tuan adalah orang yang sudah disekat sendiri, orang yang sudah disekat haknya, atau dia tak mampu untuk nak baca disebabkan sakit ke sebabkan mungkin dia bisu dan lain-lain, maka hendaklah membacakan ikrar tersebut walinya juga dengan cara adil si walinya. Okey tuan-tuan, ada penulisan kemudian yang berikutnya, wastashhidu syahidain, carilah kamu, carilah saksi syahidaini, dua orang saksi lelaki, mir rijalikum, itu tuan-tuan, daripada lelaki-lelaki kamu. Maknanya saksi di dalam hal ini dua orang lelaki. Yang saya di situ, saya sebagai saksi pertama, saksi kedua. Kalau tak saya dekat sini, situ dia mendengar. Seandainya tidak ada dua orang, fa illam yakuna, maka seandainya tidak terdapat dua orang lelaki, dan tuan-tuan, yakuna saksi itu, kedua-dua saksi itu rajulaini, dua orang lelaki, farajul, maka cukup saksi itu satu orang lelaki, wa imra'atan, yang satu lagi diganti dengan dua orang perempuan. Jadi sini tiga, seorang saksi lelaki tambah dengan dua orang saksi perempuan. Kenapa pula kalau lelaki cukup dua? Kalau perempuan mesti satu lelaki, dua perempuan. Allah sebut di sini tuan-tuan, wa imra'atani, dua orang perempuan, mimman tarqauna minasyuhada, orang yang kamu boleh jadikan saksi itu daripada orang yang kamu ridha, yang kamu suka daripada saksi-saksi. Maknanya tuan-tuan, saksi yang adil. Jangan kita main apa nama, tak main takap, takap muat. Orang yang kita suka, maknanya kita jamin dia adalah orang yang jujur, boleh jadi saksi. Pasal apa pula tuan-tuan, dua orang perempuan sama dengan satu lelaki, antadilla ihdahuma, jika tersasar, sesat di sini maknanya tak ingat, tersasar salah seorang di antara mereka berdua, fatudhakkira, maka akan mengingati, kalau perempuan tu, ihdahuma, salah satu di antara mereka berdua, apabila salah satu mereka tuan-tuan lupa, maka akan mengingatkan. Dan tuan-tuan, ihdahuma, salah seorang mereka itu, al-ukhra, kepada yang lain. Itu gunanya dua perempuan. Jadi di sini tuan-tuan, Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan kesaksian seorang lelaki sama dengan kesaksian dua orang perempuan. Tapi disebut dalam ayat ni dalam hal harta benda. Tuan-tuan, yang kita di dalam jenayah saksi lain, saksi begitu juga di dalam apa nama hukum hudud, ada hak perempuan tak ada. Tapi hak yang berkenaan dengan perempuan saja, perempuan jadi saksi. Contohnya nak menyebutkan tentang kehamilan, anak ni dara atau tidak, takkan lelaki nak tengok tu. Jadi tu memang boleh perempuan jadi saksi. Macam bidan ni tahulah, dia anak dara lagi, ni tak dara, kita tak tahu. Itu bab dia. Itu boleh tuan-tuan jadi saksi. Jadi di dalam harta benda di sini, seorang lelaki sama dengan dua orang perempuan. Sebab apa? Kerana perempuan cepat lupa. Kalau satu yang lupa, satu lagi insyaAllah akan mengingatkan yang lupa tersebut, kalau tersasar. Dengan sebab apa? Mungkin tuan-tuan dan ahli sains tahulah tuan-tuan. Sebabkan kita lupa ni, kalsium yang keluar daripada badan kita. Saya kira mungkin tuan-tuan dan ahli sains, bila pusingan darah wanita keluar, termasuk yang dalam yang keluar tu juga ada zat kalsium. Begitu juga ketika dia beranak tuan-tuan, maka jumlah wanita apabila sudah berumur yang lalai lebih banyak daripada jumlah lelaki. Betul tak cakap ni? Allah sebut begitu tuan-tuan. Kalau satu lupa, satu lagi akan mengingatnya. Kemudian kesaksian perempuan itu terbatas. Kita kan bebas keluar masuk tuan-tuan. Kita tahu di sini yang wanita dia tak banyak menyaksikan sesuatu. Yang tuan-tuan, makanya kita lelaki ni banyak yang kita lihat. Kita memang duduk dekat luar, agak-agak dia otak kita biasa bekerja untuk mengecam sesuatu. Bukan kita handphone kita, belum ada handphone, banyak nombor telefon kita yang kita
Boleh ingat setelah ada handphone ni, saya sebut hari tu, telefon isteri sendiri kita lupa. Padahal telefon kita sendiri kita lupa. Jadi lelaki kena letak dia bekerja. Dulunya banyak di luar. Jadi otak kita berguna. Jadi ingatan kita juga tuan-tuan lebih kuat. Yang wanita tadinya awal letakkan dia adalah untuk mengurus rumah tangga. Dia tak banyak tengok perbezaan. Kita tuan-tuan, ingatan orang yang menggunakan di sini lebih kuat. Sekarang ke anak-anak kita kadang-kadang tuan-tuan bila tak ada apa nama alat calculator ni, dia pun tak tahu. Sebab tak biasa guna. Agaknya begitulah yang Allah suruh lelaki sama dengan dua kesaksian perempuan. Dan psikologiknya tuan-tuan. Yang lain-lain tuan-tuan boleh fikirkan. Tapi Allah yang Maha Pencipta bagi kita, dia tahulah kesaksian seorang lelaki sama dengan kesaksian dua orang perempuan dalam ayat ini. Kemudian wala ya'ra syuhada, sama dengan tadi, janganlah ada saksi-saksi idza mad'u, apabila mereka itu diminta untuk menjadi saksi. Sebagaimana seorang juru tulis apabila diminta untuk menulis, janganlah dia enggan. Begitu juga saksi-saksi. Dan tuan-tuan, sedikit lagi saya tuan-tuan sebelum kita habis ini, wala tas'amu, jangan kamu jemu. Sa'ima yas'amu jemu, jangan kamu jemu. Antak tubuhu, bahawa kamu menuliskan hutang-hutang itu sahir, sama ada sedikit atau sedikit atau kecil, sahir kecil atau au kabiran atau besar, ila ajali, sampai kepada tempoh. Sebab apa? Dzalikum, yang demikian itu, iaitu yang Allah suruh kamu menulis, ada saksi, al-qasatu, lebih adil indallah, di sisi Allah. Wa aqwam, dan itu adalah lebih tepat, lebih lurus, lisyahada, untuk kesaksian. Wa adna, dan lebih dekat, alla, bahwa tidak, tartaru, kamu ragu. Lebih dekat daripada kamu tidak akan meragu-ragukan adalah dengan ditulis. Dan juga itu lebih lurus untuk menjadikan kesaksian sebab ada tulisan. Itu juga Allah nak menyebutkan itu adalah lebih adil di sisi Allah sebab ada dokumen itu tuan ya. Insya-Allah tuan-tuan kita boleh sambung tuan-tuan, illa an takuna tijarah, melainkan yang kita jual beli cash tak bertulis tak apa. Illa an takuna tijarah, dan itu insya-Allah kita akan sambung. Kemudian juga tuan-tuan, hukum ayat ini juga kita belum sebut, wajib atau tidak menulis. Nah, tuan-tuan, insyaAllah kalau kita boleh sabar, boleh kita jumpa hari Isnin insyaAllah. Kalau nanti tak habis kita jam 7 subuh. Jadi ada lagi banyak hadis-hadis yang menunjang hal ini insyaAllah. Boleh tuan-tuan? Mudah-mudahan tuan-tuan yang Allah dah mengajar kita, mendidik kita untuk senantiasa mendokumentasikan tuan-tuan hal yang tidak cash ni. Mudah-mudahan tuan-tuan akan menjadi pengajaran untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baca sampai habis.